Ada pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya mau bertanya, anak saya termasuk anak yang pendiam. Tahun ini akan tamat madrasah. Saya mau memasukkan dia ke pesantren, tapi dia tidak mau. Dia lebih memilih masuk MTs. Yang mau saya tanyakan, bolehkah memaksa anak saya masuk ke pesantren? Ibu, pertama, lakukan apa yang ingin kita uh, sampaikan kepada anak. Contoh dalam kasus ini ingin memasukkan ke pesantren, misalnya, maka ibu harus uh, sudah memulai ya sebelum anak ini tamat harus memulai berbicara tentang pesantren dan keindahan anak-anak didik yang ada di pesantren. Ini cara. Ini dikasih mukaddimah. Sebagaimana syariat Islam juga ada mukaddimahnya. Ya sebelum kita diperintahkan oleh Allah untuk ya salat, maka ada mukaddimah-mukaddimahnya. Ya kita di usia tamyiz sudah diingatkan untuk salat. di usia tamyiz ya usia 7 sampai 10 tahun itu usia yang sudah ada perhatian tajam dari ibu dari orang tua untuk menyuruh anaknya salat. Jangan sampai ketika usia 7, 8, 9, 10 itu tidak ada kata-kata perintah. Perintah. Sehingga ketika anak kita sudah balik, dia sudah faham kamu sekarang nak sudah balik, maka beban syariat sudah ada. Jadi tidak kaget. Tidak kaget. Tiba-tiba ya, syariat ini diwajibkan. Sementara kita tidak pernah sampaikan kepada kepadanya. Maka dalam hal ini ibu jadi harus diawali dengan mukaddimah. Ya, mungkin dengan cara ya, memberikan arahan, menasehatinya, atau bertemu dengan teman-temannya yang ada di pesantren, atau mengajak atau diajak berkeliling, berkeliling misalnya melihat beberapa pondok-pondok pesantren, ya, yang membuat dia gembira begitu. Nah, insya Allah, kalau hal ini uh, dilakukan, saya berharap anak ini bisa dan menerima apa yang kita inginkan. Tapi kalau tiba-tiba, setelah kelas 6 yang sebelumnya tidak ada bicara tentang pesantren, tiba-tiba ya perintah masuk pesantren itu uh, didengarnya, maka ini membuat dia kaget. Sementara teman-temannya, semua masuk MTs. Sementara teman-temannya masuk MTs, nah ini akan membuat dirinya ya agak kaget dan sedikit kaget dan akhirnya dia tidak mau. Masalah pendiam tidak ada jadi masalah. Bahwa anak e, masuk pesantren yang penting e, dia mau diarahkan, mau diberikan bimbingan, mau di, diberikan nasihat dan mau menurut apa yang yang kita kita inginkan. Insyaallah. Nah, ini perlu lagi pendekatan-pendekatan secara khusus ya e, minta ayahnya atau minta bunda aja anak-anak ya dengan cara tadi berikan apa yang disenangi, kita berikan sesuatu yang e, membuat jiwanya bahagia. Lalu, di situ kita sampaikan. Lalu, di situ kita, kita sampaikan nasihat tersebut kepada anak-anak kita. Insya Allah, dengan demikian harapan kita, apa yang kita ingin e, jadikan anak kita ke depan, maka mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Taala bisawab. barakallahu fikum. Taib. Uh, pertanyaan masuk, bagaimana mengajarkan kemandirian kepada anak? eh uh, kemandirian ini adalah sebuah hal yang mesti ditanamkan kepada anak, karena anak-anak akan tumbuh bukan di masa kita. Iya, makanya kata Ali, ya ajari adab perilaku anak-anak di zaman kita. Ya karena dia akan hidup bukan di zaman, akan hidup bukan di masa kita, maka dipenting untuk diajari, ajari adab, ajari sesuatu yang dibutuhkan olehnya karena uh, anak akan tumbuh hidup bukan di zaman kita. Nah, bagaimana caranya mengajarkan kemandirian? Seperti yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di usia 10 tahun sudah dipisah, di usia 10 tahun sudah dipisah. Ini maknanya bahwa ini ada pelatihan bahwa anak sudah mulai bertanggung jawab dengan kamarnya. Anak sudah mulai bertanggung jawab tentang kebersihan kamarnya. Ya, kita minta di rumah kita ada sulhu yang kita buat, ada kesepakatan yang kita buat di rumah. Tentu kesepakatan sesuai dengan ya kebutuhan kita di rumah. Misalnya bunda meminta anak, anak-anak bunda bahwa nanti bunda berharap uh, bangun tidur anak-anak uh, setelah semuanya ya di awal waktu bangun dan melaksanakan salat. Yang laki-laki berangkat bersama ayahnya, kemudian yang anak perempuan bersama ibunya salat di rumah. Yang kedua, diminta sulhu yang kedua adalah dengan cara membuat kesepakatan, diminta anak-anak untuk melipat selimutnya, membersihkan kasurnya, merapikan bantalnya. Ini sulhu, kita buat, ini latihan. Dan ini kalau berjalan dengan baik, maka insya Allah kita berikan reward kepadanya. Seperti yang kita sampaikan tadi, berikan mukafaah, motivasi dan mukafaah. Kemudian setelah itu kita kita minta anak-anak untuk merapikan buku-buku sebelum berangkat ke sekolah di malam harinya sudah menyiapkan dan di pagi hari setelah salat setelah berzikir atau ngaji dan mandi maka anak-anak duduk di meja makan dengan cara membersamainya dengan cara membersamainya seperti yang kita sampaikan tadi di antara cara memasuki kegembiraan adalah makan bersama anak-anak kita dengan cara membersamainya kemudian sembari kita memberikan nasihat-nasihat dan mungkin kita bisa minta dengan cara-cara apa yang kita lakukan hari ini dikasih piket untuk e, misalnya untuk e, mengangkat jemuran atau misalnya e, membersihkan sampah yang ada dan seterusnya ini cara-cara dan e, pola untuk membangkitkan kemandirian anak kita wabil khusus anak-anak perempuan para bunda ya jangan sampai anak-anak perempuan kita ini ya tidak mengerti dengan tugasnya nanti ke depan bunda-bunda harus ingatkan Ya para umahat, para anak perempuan ke depan akan menjadi seorang ibu, akan menjadi ya pendidik bagi anak-anaknya. Maka ajari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak perempuan kita, baik yang sifatnya adalah kebersihan dirinya ataupun kebersihan kamarnya atau nanti yang baik dalam masalah urusan lebih dari itu adalah urusan urusan dapurnya. Sekira ini secara singkat bagaimana cara melatih kemandirian anak. Maka Nabi mengajarkan agar di usia 10 sudah dipisah. Kalau manja manja dengan bunda usia 10 tahun, mohon maaf, itu sudah saatnya harus dipisah dia. Anak laki-laki pisahkan dari ayah dari kamar kita usia 10 tahun. Itu dalam rangka menjaga untuk menghadirkan kemandirian anak-anaknya. Wallahu taala alamis Masih ada, Bunda? Tapi kalau tidak ada Kita cukupkan pertemuan kita Dengan membaca doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa natubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh